Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Asmara Dua Dunia yang tayang hari ini 10 Maret 2022 episode 9. Seperti kita ketahui ya guys, selain persaingan Nico Rian merebutkan Aurel, tetapi kali ini juga ada persaingan merebutkan Sylvie antara Ervan dan juga Reno. Nampaknya kali ini Ervan selain benar-benar bermusuhan dengan Reno, kali ini terlihat Ervan pun datang meneror Reno dengan kekuatan vampirnya itu. Ervan pun datang menemui Reno dan mencoba akan mencelakakan Reno. Namun kali ini nampaknya nasib baik masih berpihak kepada Reno. Reno kali ini masih mampu menyelamatkan dirinya dari vampir Ervan itu. Apakah kali ini benar-benar Reno akan selamat kembali ya guys? Di lain halnya, nampak kali ini Reno sedang bersama Sylvie. Dan terlihat kali ini Sylvie mengenakan gaun yang begitu cantik. Apakah di kesempatan kali ini Reno akan mengutarakan perasaannya kepada Sylvie, atau justru kali ini Reno akan meminta maaf kepada Sylvie tentang masalah sebelumnya, atau justru ada hal lain yang membuat kali ini Reno menemui Sylvie? Makin penasaran ya guys, selain persaingan Nico Rian merebutkan Aurel, kali ini juga ada persaingan Reno Ervan merebutkan Sylvie. Pastinya semakin seru di setiap episodenya ya guys. Makin penasaran, jangan lupa untuk selalu menyaksikan sinetron Asmara Dua Dunia setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.